Jadi mari kita bermain tebak negara. Kita mulai dari negara ini yang dulunya adalah negara triliuner dan memiliki uang kertas 100 triliun dolar. Jika kamu menjawab Zimbabwe, maka kamu benar. Bagaimana dengan negara satu ini yang memiliki gunung tertinggi di dunia? Yap, itu adalah Nepal. Warga di negara ini selalu menggelengkan kepalanya saat berbicara dan menjadi top 1 global populasi terbanyak. Dan ya, itu adalah India. Negara ini dihuni oleh wanita cantik dan juga pria cantik. Jika kamu menjawab Korea Selatan, maka kamu benar. Bagaimana dengan negara yang ini? 99% warganya beragama Kristen dan usianya masih 20 tahun. Dan ini bukanlah Indonesia, tapi Timor Leste. Jadi berapa banyak negara yang bisa kamu tebak? Komen.